Polda Metro Jaya melakukan apel operasi lilin 2020 terkait pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021. Apel berlangsung di Silang Monas Selatan, Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh Polda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Pos-pos pengaman dan pelayanan juga didirikan selama libur panjang Natal dan Tahun Baru guna menunjang operasi lilin 2020. Dalam operasi lilin 2020, jajaran Korlantas Polri akan membantu pemerintah daerah dalam mensosialisasikan serta mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan digelar selama 15 hari, dimulai tanggal 21 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021. Polri juga menyiapkan pengamanan sebanyak 84.000 personil dibantu 16.000 personil TNI dan 55.000 personil instansi terkait lainnya. Semoga perayaan Natal dan Tahun Baru tahun ini bisa berjalan dengan aman, bisa berjalan dengan lancar, dan tidak lupa tentunya kita semua masih suasana pandemi, protokol kesehatan terus dikedepankan. Dari Jakarta, Wahyu Anti dan Ibnu melaporkan.